Sebuah mobil truk Fuso Isuzu warna putih dengan nomor polisi T9375DG terbakar di ruas Jalan Raya Serang Pandeglang. Palenam Kelurahan Kemanisan Kecamatan Curug, Kota Serang pada Selasa 8 Maret 2022. Peristiwa tersebut sempat membuat kemacetan arus lalu lintas. Lokasi kebakaran yang menimpa truk muatan styrofoam itu tak jauh dari sebuah sekolah dan dilaporkan warga ke Damkar Kota Serang sekira pukul 7.15 waktu Indonesia Barat. Damkar Kota Serang langsung menerjunkan satu unit mobil pemancar berukuran 3.000 liter dan satu unit mobil tangki 5.000 liter. Beruntung kejadian tersebut tidak memakan korban jiwa, namun kerugian ditaksir 650 juta. Api berhasil dipadamkan oleh Damkar Kota Serang bersama Damkar Provinsi Banten DSN Kabupaten Serang pada pukul 8.00. Channel Bilhakim TV memberitakan.